Makasih Kong, makasih Kong. Makasih Kong. Iya, aduh. Iya, iya, iya. Waduh, Bang Buluk, kayaknya hari ini Bang Buluk keren banget deh. Pakai jas, pakai dasi, pakai celana bahan lagi. Harusnya hari ini traktir kita-kita dong Bang Buluk, biar tambah keren lagi gitu sekali-kali. Bener Bang Buluk, bener. Percuma itu dasi, jangan malu-maluin. Cuma kopi doang kok. Ya enggak? Iya, iya benar-benar. Aduh, lu kan mau ngopi. Iya. Ini iya, aja lu duluan makan. Makan aja dulu, kopi minum dulu, urusan bayaran bagaimana belakangan. Makan ayo, ayo. Bener nih Bang Buluk. Makan. Terima kasih Bang Buluk ya. Aduh. Oh, iya nih Bang Buluk nih. Iya. Ngomong-ngomong, masukin aja kerja napa Bang Buluk? Aja kan dari lahir sampai sekarang nih belum kerja-kerja Bang Buluk. Iya bener Bang Buluk. Gue jadi pengen tawa lu ngomong. Lu bukan udah punya pekerjaan rutin yang suka ngintip orang mandi. Ketahuan lu. Jodoh kelapaan apa? Malu kan tetangga Bang. Tapi lu banyak juga malu. Tapi lu gak usah marah, emang bener kan? Iya pelan-pelan. Assalamualaikum. Salam. Salam. Wah, ini jagoan kita nih. Kumpul banget ini. Bang, ngopi Bang. Iya, iya. Ngopi ya, ngopi ya. Eh Buluk, apa? Lu pakai jas, bawa tas koper. Emang lu udah jadi ketua partai apa? Lu belum tahu. Apa yang lu bilang tadi? Gua bener udah jadi ketua partai. Partai PKK. Hah? PKK? Apa tuh PKK Bang? Nah, pasti lu nggak tahu. Makanya pendidikan tuh penting. Kayak ibu-ibu. Artinya partai PKK itu Partai Persatuan Kambing-Kambing. Bang Buluk paling bisa. Kambing-kambing Bang Buluk. Kambing. Maksud gua apa? Supaya kambing-kambing itu bisa masuk gedung DPR. Oh. Eh Buluk. Apa? Bukannya kambing-kambing udah banyak di DPR sebelum reformasi? Alah, itu kambing conge. Kambing conge? Maksud gua, kambing yang ada di gedung DPR itu semuanya kambing budeng. Betul itu, betul. Yang nggak pernah nerima saran-saran orang. Lah, gue nih punya kambing bandot satu. Gue akan masuk ke gedung DPR itu supaya yang budak itu diberantas sama kambing gue. Benar juga sih. Nah, setuju Bang Buluk. Ya kan? Iya. Kalau begitu gue setuju. Kambing gue masukin partai lo. Nggak apa-apa, saya setuju begitu. Buluk, gue juga punya kambing di rumah. Tolong daftarin jadi caleg supaya ngikutin partai lo. Eh, Ki. Udah tua, kuburan aja pikirin. Tua juga orangnya. Masih semangat. Tepuk tangan dong. Gak apa-apa. Beneran Bang Buluk, di rumah ayah juga punya kambing biang. Nah sekalian aja didaftarin ke partai abang. Ya enggak? Ayah juga punya kambing gemuk banget. Pokoknya super gemuk Bang Buluk. Jadi lu masukin partai juga? Iya dong Bang Buluk. Udah. Rame. Udah gini, kita nggak perlu bicarain soal kambing lagi, ya kan? Jadi soal kambing di belakangan aja. Miss, lu kan temen dari masih kecil sama gua kan? Kenapa? Maksud gua gini, lu denger gua ngomong nih. Lu, gua, dia, dia. Ya, kopi ini berapa duit harganya? Lu liatin. Miss, lu yang bayar ya, gua pergi dulu. Oh, mau kemana? Lu jangan ajar lu!